megahnya Masjid Baitullah Hakim Madiun. Baru kali ini loh rakneng Masjid Baitullah Hakim. Ya rahmu. Kontok yang merto. Kawan sopo. Sopo ini banjar. Jalan-jalan di Masjid Baitullah Hakim sambil menunggu waktu. Waktu maghrib. Setelah itu kita makan, tapi masih lihat ikan, ikan banyak sekali, ikan koinya besar-besar loh. Tadi udah jalan ke alun-alun, alun-alun depan situ, nah ini ikan banyak besar, banyak kok, hampir satu goreng. Depan situ alun-alun loh, ini depan sini alun-alun. Ini juga ramai, banyak orang jualan. Tadi aku sudah ke situ beli jajan. Ini alun-alun Madiun. Kalau ini masuk ke dalam masjid, mau sholat maghrib. Tadi udah ngasar di sini, sekarang mau sholat maghrib dulu sambil menunggu waktu. Masjidnya megah banget tau. Silahkan datang ke sini, ke rumah Allah, sangat megah. Laiki kalau ini, laiki kalau ini beduk, beduk penabuh penanda waktunya sholat. Beduknya sangat besar, sama kentongan. Sebelah kiri juga ada, sebelah kanan juga ada. Sebelah kiri ini, sebelah kanan sana. Itu dia, sana itu. Depan masjid ada pemandangan ikan yang sangat besar, namanya ikan koi. Ini sangat besar-besar sekali. Ikan sitoknya luar digoreng. Lawo, besar besar. Ikannya cantik-cantik, tapi baunya anyir. Matur ini masih terheran-heran lur, bayangkan ya piringan sebesar ini kurang lebih 150 cm bulatnya, kurang lebih loh ya, dan juga juga tidak tinggi, cuman setinggi ini satu pecak lebih setinggi. Kok bisa menumpang pohon sebesar ini, kan ya heran. Ini keajaiban Allah. Tempatnya di depan Masjid Baitullah Hakim, Masjid Agung, sangat indah dan besar. Akarnya sangat besar, menjulang keluar. Bawah pun aku terawang, tidak menjulur ke bawah. Dengan ini penyangganya, ini penyangganya kortong. Hmm.